Sudah. Oh iya. Aku ke depan dah. Aku keluar ya. Oke. Halo teman-teman. Hari ini saya kedatangan tamu dari jauh. Kita sambut dulu yuk tamunya. Kita akan ke depan. Kita tunggu di depan. Udah di bawah situ kok. Udah nyampe kayaknya. Soalnya tadi salah jalan dia. Kita buka pintu dulu. Nah itu tamunya tuh. Halo. Halo. Wih, penuh. Ya, masukin situ. Tamunya udah datang. Akhirnya. Eh, alhamdulillah. Hai, kamu sudah besar. Iya, kamu sudah besar. Halo. Assalamualaikum. Sini, sini. Kamu kok sudah besar? Nah. Oh, dulu masih di dalam perut. Iya. Kamu kok sudah besar sih? Ganteng pisan. Ih, kasep pisan ya. Kasep, dicium. Kasep, woi. Siapa itu? Apa coba? Yuk, gendong. Enggak apa-apa. Aduh. Waktu Bude ke rumah tuh, kamu masih di dalam perutnya. Iya. Capek ya? Jalan ya. Ini pakai sepatu dulu. Gak mau. Ada buku berani kan ya. Ma, mau sama kucing apa ular juga. Tekbal, Ma. Capek ya? Capek ya? Berangkat jam berapa semalam? 2 malam. Ampun, jam 2 malam dari Purwakarta. Hei. Ini mantan ketua Natrik Pais. Oh, Pais. Waktu itu ada ya? Ya ini kita ya, semua. Iya ini. Seru ya. Dari Purwakarta jam 2 nyampe Parakan jam 12 siang. Panji ke sini enggak? Enggak. Kemana? Mana? Oh, kan. Dia. Sama. Iya. Besok ketemu sih, Kak. Sama Om Gundul. Iya, besok. Besok aja. Ketemu besok di Jogja. Ya. Kamu masih. Ih, kayaknya berarti udah 2 tahun. Nanti April 2 tahun. Iya, kan waktu itu ke sana kan aku April. Iya. Beda beberapa minggu. Iya, lahir tuh. Jadi 2 tahun. Hey, 2 tahun. Kok 2 tahun sih? Iya, 2 tahun. Rasa ya seperti aku. Gimana ini? Hah? Gimana coba? Kamu kenal gak sama dia? Aku sih mukanya kenal, Mbak. Cuma namanya. Tuh kan. Gondrong-gondrong ya? Dulu di grup gondrong-gondrong. Iya, di grup Bagong kayaknya. Bagong itu barudak gondrong. Ya, tadi dia bilang. Ya. Tadi itu dia baru ngomong. Entah yang kesini namanya apa ya? Gondrong ya? Sekarang sih nggak gondrong. Dulu sih iya gondrong aku bilang itu. Kayaknya aku kenal tuh. Namanya siapa? Dia bilang Renanda. Lah kok kenal di mana aku bilang itu?
Iya aku orangnya gitu sih, lupa nama, lupa momen. Tapi kalau ke muka enggak. Nah tuh, ternyata Ray temennya dia. Sini kameranya, sini. Gak usah, gak usah tahu. Temennya si Burhan, namanya Burhan. Oh. Bukong. Bukongnya gak apa-apa kok, diem aja pokoknya. Halo, bukongnya diem aja loh. Tukuknya enggak ini. Tukuk. Balik mau. Yuk. Sini aja deh. Duduk sini. Nah, naik situ. Bawa minum mas. Bawa minum. Nah, mbak. Tak sapuin dulu. Baik, kita kulineran, guys. Nah, teman-teman, kita makan siang dulu di teras kita makan ya. Kita makan soto Pringgading, sak bakule dibawa ke sini. Kita makan dulu. Nah, boleh. Acara makannya makan di teras kita. Rame-rame. Teras tempat di sini sejuk ya? Iyalah dibanding di sono. Iya sih. Panas. Jadi mengingatkanku bahwa saya itu harus cepat pulang ke wilayah Garut, Pak. Kok ke Garut? Iya, memang rumah kan. Namanya sih. Oh, ini lagi terkapar semua. Nah, ini mau kemana? Lalu kemana? Kamu komplit? Sotonya komplit? Mangkoknya saja. Ngajak ngirit tuh, kameramen gede. Mas Burhan ini ya, gak suka makan. Sadang mas itu aja. Sadang menjemput. Sadang ini kan yang ke Bandung itu. Iya kan? Iya. Iya. Oh iya.
Makanya di teras kan. Itu masker aja. Masker di teras. Masker ajaib itu namanya ya teman-teman. Tuh masker ajaib. Kenapa sih? Mana? Oh. Begitu. Lah orang ulat teh hanya segitu kamu segitu besarnya kok takut ah? Gimana gitu. Aku baru tahu ini ada soto yang bentuknya begini. Ini soto Semarang. Wah, enggak pernah pada nyobain. Bahasa aja di Jakarta kan enggak ada. Ada, aku sering makan. Oh, iya. Kenapa kamu enggak beliin? Ayo makan yuk. Oh iya, jeruk mas sambalnya. Kota tapi juga enak banget. Apa karena di Purwakarta saya nggak nemu ya? Ini di Semarang, Purwakarta belum ada cabang. Yang jualan biasa. Ya beda beda. Ya, kalau ini beda. Bawang putih soalnya katanya. Minum. Sarwana. Mbak, abi bade keras ka Sleman. Sebab bade ngelinggihan di acara anu eta nu dibutuhkeun ku barudak Sleman, abi kudu dokap ka ditu. Jadi moal lami-lami di ditu teh. Sampun purun mampir teng griya kula ningali menika ingkang spesimen kula gadah sampun damel video sampun dolanan nggih cuma ngapunten nek mboten enten tempat-tempatipun santu ya tuh aiman Yogyakarta. Yo. Ngendeng kula nggih ajeng nyusul ngriku. Yo. Nya tuh. Nya, Mbak. Mbak, balik kudu nyusul gitu kan itu kalau kasihnya isukan. Gua abi bari di antosan di ditu. Tai nggih, ngendeng kula nyusul ngriku. Nggih, nyusul mah. Hah? Nyusul mah. Amun teka ditu kumaha? Teu, dadana. Itu. Tak soyo kan? Lebih lucu.
abi badai terasnya. Jeh dari Aken. Sama nikau ngata sato swanton merki. Jeh. Mangga dari Aken. Dari Aken kali pun. Boten wonten ingkang kesupan jeh. Boten wonten ingkang kantun. Ayo pasti ngaruh. Boten-boten ingkang kantun, Mbak. Iya. Wis nikah di antosan di Purwakarta to ngira. Nggih, ngenjing dalem tindak mriko mawi lampa tindak nggih. Panjenengan mah ngarti wae menawa. Udah ya. Pokoknya gitu ae lah. Sampun menika. Iya nanti kayak lumaknya. Atau satos nggih Mas Kunduripun. Nggih, atos. Atos telas. Atos satos nggih. Siu. Tumara. Mas, Mas. Nggih. Jangan lupa tangan satu ya. Jangan tangan dua. Kacoran. Dari Aken nggih Mas. Abi bade teras ka Slemannya. Jeng dari Aken sugeng tindak. Omar. Jadi subscribe ditonjok kata. Siap. Ya, sampai besok ya. Ya. Wah, makasih ya, Mbak ya. Terima kasih ya, Pak. Jangan lupa pegang tangan Acil.